Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kurang lebih selama 1,5 bulan saya tidak membuat video baru, pada siang hari ini saya berkesempatan ada di kota Solo. Bangunan di depan sana adalah terminal dari Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Bandara Adi Sumarmo Solo ini telah dibangun jalur kereta api bandara, yaitu dari Bandara Adi Sumarmo Solo kemudian membujur ke arah timur kemudian menuju ke jalur kereta api Solo Semarang. Dan inilah jalur kereta api yang di atas jalan raya. Jalur kereta api ini sendiri direncanakan selesai dan beroperasi pada bulan September 2019 untuk melayani penumpang dari Bandara Adi Sumarmo menuju ke stasiun Solo Balapan. Jalur kereta api bandara ini sendiri direncanakan berada di samping jalan tol Semarang Solo Surabaya. Ini adalah pintu masuk ke Bandara Internasional Adi Sumarmo, dan tepat di depan bandara ini terdapat SMA Pradita Dirgantara, yaitu sebuah SMA yang berada di dalam naungan TNI Angkatan Udara. Thank you.
daerah desa Dibal ini proses pembuatan jalur kereta api masih terus berlanjut atau masih terus dikerjakan. Terlihat tiang-tiang panjang untuk sementara berhenti di daerah desa Dibal ini. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasannya jalur kereta api ini dibuat di atas atau sejajar dengan jalan tol Semarang, Solo, Surabaya.